kurang kompak, kurang kencang. Sekali lagi ya, mana semangat tuh? Kita mau ke kebun anggur. Kirain banter. Pantesan lebih santai di sini. Wow, sekebunan kita mau naik perahu naik mana? Parang Tritis ya. Oh, setiap rumah gitu kok ada bibit anggurnya. Ini pinten Pak, nganu bibit anggur pun? Bibit anggur itu ada yang 125, ada yang 200, ada yang 200 lebih tergantung anu besar kecilnya. Tunggal nih kok. Yeah. Oh anggur tuh. Yo konco engki se. Bentar, lera lera banyune segoro. Wawancara dulu. Jogja, 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 Jog
Nuhun Bun. Ini merah apa apa? Oranye. Ini oranye. Oh. Oranye. Nah, makanya itu kalau kagungannya tendalem itu kalau pas musim penghujan kayak gini nggak usah dibuahkan. Nanti itu pada busuk, Pak. Nanti di jalan-jalan banyak tuh lagi yang busuk. Jadi kalau kalau anu nggak kuat kena air hujan. Paling 15 Pak. 15. Oh, Bapak sudah 12. Iya, ya nanti muter-muter kecuali sini nanti anu lihat. Gampang pakai tapi gitu. Iya, iya. Kulo nyobanya cepine dari subuh kok. Nggih, nggih. Anu nak niki rada angel, Pak. Saestu nak niki rada angel. Niki minel, niki rada angel nak isa bilang napa-napa niku sok-sok gampang. Mancepe urip. Ning biasane do digrafting. Itu cari batang bawah sing gampang urip terus digrafting kayak gini. Pak, Pak. Nyicip setunggal bareng, Pak. Boleh, boleh. Ini dijual ke mana ya, Pak? Ya kayak gini, kayak gini aja untuk orang-orang jalan-jalan. Oh, langsung timer ya, Pak? Iya, bukan timer lah, cuma keran. Oh, kalau keran dibuka biasa. Kan ada penyiraman. Nanti kalau berapa selang berapa jam, berapa menit ya sudah tutup. Nah, airnya, Pak. Sudah lembab terus. Nggih, ya sudah. Anu, kalau mau sebetulnya itu kalau mau dipangkas itu kan ada stres air juga itu toh, Pak. Enggak usah dikasih air. Terus setelah dipangkas, dirabuk kasih air. Rabuknya pakai NPK, Pak. NPK. Pakai NPK mutiara. Mutiara 16 tuh satu batang nih. Ya paling 3 sendok lah, Pak. Aduh, ini ku, Pak. Aku namung bujuke niki. Oh, ya itu tergantung anu Pak, anggure jenengan niku napa? Nggih. Anggur kalau ini semakin dewasa itu akarnya semakin jauh. Semakin kita ngerabuknya semakin jauh. Semakin jauh. Tapi ada ini baru saya belum produk. Artinya bikin bibit anggur yang akarnya itu cuma enggak jauh. Akarnya. Jadi kalau ngerabuk itu bisa termakan semua. Itu baru. Nah, kalau ini semakin jauh Pak, kadang-kadang saya ngerabuk di sini itu kan semuanya jauh akarnya. Kalau ditinggal pergi bisa di timer. Ya, enggak tinggal. Berapa kali dia hidup-hidup. Siang walaupun penghujan kita tuyon. Nggih. Penghujan kita. Nah kalau air hujan itu kan banyak N-nya toh Pak, banyak N, nah, dilarutkan dengan air sumur. Kalau N terlalu banyak, nggak bagus di tumbuhan. Di buah bisa busuk, di daun bisa memicu jamur. Pangkasnya lah tergantung keinginan kita toh Pak. Tergantung keinginan. Kalau dikasih itu biar turun aja ya, Pak? Apa? Kalau dikasih itu biar turun aja. Ya, biar panjang, tangkai apa itu namanya, buah itu, tangkai buah. Tandanannya beranu, kan itu juga ada obat, tapi kok sedikit-sedikit obat itu kan mengurangi obat itulah. Dan kawat, cendal itu. Ini lebih praktek, Pak, jaringan. Wingi-wingi kalau nggak dikasihkan ini mah doan. Do gosong, lah kula nyampur yang pripun. Jadi namun kula candal kecel ngoten menawa mungkin nak rada ampun rada gedhe di ondur keter bobote ra pun ngluwi niki Pak niku. Napa? Gua memperpanjang atau anu, napa nggih dadi nak sing do munggah mungkin antu sing munggah ngoten Pak. Dadi enten iki anu elek memicu semut do ngomah semut bang nak. Ha nggih. Oke, growong-growongane kan. Semut-semut kan disemprot napa Pak? Semut niku kaya namung kaya ngisor-ngisor niku kula ngisor mangan kayak nang dicencis bisa mboten bungkus anu khusus buah niku lan nggih kados kain kasa jadi tembus anu ventilasi udara cukup nggih ora kok plastik busuk Pak mboten kados bungkus sambu mboten. Thank you.
bisa. Oh, salah satu saja. Karena tahu dengan modelnya kan punya kan punya total bis. Ya kan? Nah, kalau pun total sering tidak akan mengalami keluar bunga. Nek orang harus tes air. Bikin dengan modal 50.000 untuk satu bulannya, satu lokasi ini. Yang harganya 250, harganya 50.000. Paketnya tak tekan semua, pakai pupuk murah semua. Tapi pupuk kimia. Nek sing anu sing pakai apa? Organik. Organiknya tetap 4 bulan. Ini pakai apa? POC saya nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai banget. Nggak ada waktu. Jadi sekarang ada email, posti, akademik, punya Pak Bardi. Halo Pak Bardi. Ibunya Bardi yang keluar. Biar waktu mumpung nggak kemana-mana, terus terlihat rapi.